salam semua. Kali ni kita nak share pula sambal lado ataupun sambal merah, cili merah kita ini salah satu makanan daripada Indonesia. Sambal hijau dan sambal lado barang-barang ni cukup mudah. Tapi ni kali ni Kak Ida buat versi Kak Ida jangan komen tau ni versi Kak Ida, sebab nak menyedapkan lagi sambal lado ni. Barang-barang dia ikan bilis yang dah digoreng, tepikan dulu. Tomato, cili merah, bawang merah ataupun bawang besar. Kak Ida letak bawang putih Sebenarnya dia tak ada letak bawang putih, tapi Kak Ida buat versi Kak Ida Jom Kak Ida tunjuk cara-cara masak dia. Jom. Mula-mula kita rebuskan semua bahan-bahan ni Rebus sampai dia empuk Sekarang dia sampai dia lembik dan empuk. Nampak tu dia dah cukup empuk ni, lembut dah. Kita blendkan dia Kita blendkan dengan air dia tadi balik air yang kita rebus tadi. Kemudian masukkan ikan bilis, kita blendkan sekali kita letak minyak sikit. Yang ni cili yang dah blend tadi. Cili ni nak blend kasar boleh, nak blend halus pun boleh tapi Kak Ida suka blend halus Kita tumiskan dia balik juga. Letak garam, letak serbuk perasa, letak gula sikit Jangan manis-manis sangat, manis sikit-sikit je. Dah pekat ni, masukkan. Kak Ida suka masuk masukkan bawang racik nampak, menyelerakan sambal kita. Sambal ni nak makan dengan dengan ikan goreng pun boleh, dengan telur dadar pun boleh Sambal ni memang cukup menarik, cukup menyelerakan kalau makan dia. Tu nampak tu dah masak sambal lado Kak Ida, cukup menyelerakan. Tara, dah siap sambal belado Kak Ida, sambal lado Kak Ida cukup menyelerakan. Nanti kalau kalau masa kita kisar tu atau blend dia tu kalau nak kasar ke halus, pukulan pada masing-masing Kali ni Kak Ida buat yang halus sikit. Selamat mencuba. Mudah, cepat, sedap, menyelerakan. Salam kasih sayang daripada Kak Ida. I love you.